Jumpa lagi bersama Indah. Hari ini Indah mau buat kolak pisang dan nangka. Bahannya yaitu ada pisang, aku pakai berapa ya, 7 gitu, 7 pisang dan satu kotak nangka itu ada 8, 8 nangka. Terus ada kayu manis, gula putih dan gula merah. Rebus air sampai mendidih. Oh, kita potong-potong pisangnya dulu ya. Gula pasir 2 sudu sup. Merahnya pakai 1,5. Kayu manis 2 aja. Jangan lupa ya, dicicipin. Tak cukup manis, kita kasih gula lagi. Ini dia kolak nangka, pisangnya sudah siap. Jangan lupa ya, like, subscribe, dan share teman kalian. Semoga kalian suka dengan video ini. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.